Persela buka-bukaan, pilih Marinus Wanewar jadi pemain baru. Genti.co Jatim. Persela Lamongan resmi mendatangkan Marinus Wanewar untuk kompetisi Liga 2 musim depan. Manajer Persela, Faris Julinar Maurisal menjelaskan alasan merekrut pemain asal Papua itu. Menurutnya, mantan penggawa Timnas Indonesia U23 itu memiliki rekam jejak yang bagus, salah satunya membawa Persis Solo juara Liga 2 sekaligus promosi. Tak hanya itu, Faris menjelaskan, merekrut pemain 25 tahun itu tidak sembarangan. Berdasarkan evaluasi, Laskar Joko Tingkir membutuhkan tambahan pemain di lini depan. Kedatangan Marino salah satunya hasil dari evaluasi uji coba sebelumnya. Jadi setiap setelah uji coba, pasti ada evaluasi. Dari situ kami akan tahu kekurangan tim seperti apa, katanya dikutip dari laman resmi Persela, Minggu, 10 Juli 2022. Hadirnya Marinus Wanewar diharapkan mampu menambah ketajaman Persela. Pengalamannya di Timnas, juga di Persis Solo. Mudah-mudahan ketularan ke Persela, tandasnya. Sementara itu, Marinus juga ingin membawa Persela kembali ke habitat sesungguhnya. Dia pun berjanji bakal tampil maksimal di setiap latihan dan pertandingan, untuk mengembalikan kejayaan Laskar Joko Tingkir. Tentu saya senang sekali, bergabung dengan Persela. Harapan saya, bisa membantu tim Persela lebih baik dan membawa Persela kembali ke Liga 1, ujarnya. Sampai di sini dulu ya Dulur El Amania, bantu subscribe, ya Dulur, agar channel ini berkembang, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video seputar Persela berikutnya.